parkir dalam ya, oleh enggak ya? Dia sih oleh. Parkir dalam oleh enggak ya? Seharusnya sih oleh, seharusnya. Enggak sih. Di dalam itu ada parkir luas sebenarnya. Tapi berhubung gang masuknya itu sempit. Kita coba aja. Hah? Parkir dalam aja. Masa kau oleh? Oleh kok. Kita tanya bapak-bapaknya di dalam kan. Terus diawi sih. Kita kan uangnya cengewe. Mungkinnya mau sok kau oleh. Nah ya, kita parkir dalam saja. Ada mobil di dalam kok. Parkir dalam ya, itu mobil dalam. Parkir dalam aja. Bisa ada parkiran motor kok. Kita parkir dalam saja. Masuk, ngomong ke sopir. Tanya bapak ya. Pak, ngapun kan parkir. Ikut di rambu-rambu nggih. Oh nggih, ngatur sembahun. Itu. Ikut di rambu-rambu kok. Ikut di rambu-rambu tuh. 5 km. Oke, ini parkir kendaraan bermotornya sebelah mana? Oh, ini roda 2 di sini nih. Ini roda 2 maksudnya. Kita sih cari ada yup-yup ya guys. Amin turun dulu. Oke teman-teman, kita off-kan dulu. Kita mau cari parknya dulu lah. Assalamualaikum. Ngapunten Pak. Niki kula le anu ten pendirian Pak nggih. Sudah laporan? Belum. Laporan dulu di ruang informasi. Oh, J. Sebelah kiri, sebelah kolam rawa. Oh iya. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi kita ke ruang informasi 2 dulu. Di bawah teman-teman. Oke. Sepeda motor. Oke, kita ruang informasi 2, kita turun ini. Kita ke bawah. Astaga. Ini nunggu lampu ini menyala. Ya, Bang, selama record mati gitu. Apanya? Layar ini? Iya, layarnya mati. Nanti sebenarnya pakai HP di sini bisa. Itu. Wih, keren dong. Padahal di dulu ini ada kata-kata apa itu? Urip kanggo lumpuk-lumpuk sangene mek. Besok. Siapa tahu? Aku kok ngap ya. Itu. Ya sudah lah. Ayo kita ke informasi dulu yuk. Sini kata Mas tadi. Loket wanita, toilet wanita. Jangan ke toilet enggak. Tambah tahun tambah terus lu. Banyak kata-kata mutiara ya. Uang informasi 2. Oke. Cek kita laporannya di mana nih? Banyak lu. Oh, kita sini. Kita ruang informasi 2 dulu.
kita tutuplah. Assalamualaikum, tadi dari parkiran disuruh ke ruang informasi katanya gitu. Iya, suruh laporan. Iya, baru datang, Pak. Atas nama Vicky Ahmad Hermawan. Dari Turan, Pak. Masuk. Kenapa? Berdua. Iya, berdua. Sepeda motor. Wah, plat nomornya ya enggak apa. Sebentar tak lihat kan. Pak ini di sini. Ricky Malin, kartu masuk di sekitar negeri. Oh, nggih. Matur sembah nuwun. Ini tuh ini, Pak. Oke. Iya. Ya, bawahnya. Bawah aja. Jadi permisi. Ini apa kartu? Coba sih cek di anu tadi. Oke teman-teman, kita dapat kartu tamu pondok. Jika Anda hendak pulang kartu ini dengan kartu keluar dari ruang informasi 2 atau halte, barang hilang atau rusak bukan tanggung jawab kami. Oke, jadi kita kemana? Harusnya melalui. Kalau masuk sana, bisa sana, bisa juga di sana. Mau masuk lewat mana? Mau terlewat sini atau lewat sana? Tuma, pintu masuknya sebenarnya sini. Kalau depan sana itu pintu keluar. Loh, enggak, lewat pintu masuk sini. Oh, itu pintu. Iya, itu pintu masuk. Kalau pintu keluar di sebelah sana. Sebenarnya kalau dulu katanya bapakku kan dulu sempat dari Babinsa Turen itu mau dibuatkan jembatan layang ke jalan besar lewat parkiran. Parkirannya sebelah sana. Enggak lihat parkiran? Enggak usah lah ya. Studio foto akuarium. Ya, jangan tadi bawa kresek. Oke. Kayak rombongan sih. Kan mau foto. Jalan ke situ. Oh, banyak ya. Ya sudah lah. Oke teman-teman, jadi kita rekod pakai HP saja karena terlalu gelap untuk di ruang-ruangan seperti ini ya. Ini toilet wanita ya. Kita nggak boleh kesini. Toilet wanita. Oh, masya Allah. Itu soalnya nggak pakai itu. Nah, yuk kita jalan-jalan lagi. Kita mau naik pak lewat sini atau lewat sana? Ini bisa naik ke atas. Kita ke sana dulu. Ke Mesir. Ke Mesir. Masya Allah. Ini ada foto-foto di sini. Oh, ini yang nikah masal ini. Nikah masal bersama ke 41. Wah, ini acara apa nih? Ini nikahan juga sebelum corona ya. Insya Allah. Ini kita belum. Jadi kita iya. Jadi kita mau sholat dulu. Azan loh, sholatnya. Kita masjid, masjidnya sebelah mana? Hah? Di situ itu masjidnya. Kita masjid dulu. Jadi kita toiletnya sebelah tempat wudhunya.
Cuman sholat nggak sih? Sholat kan? Loh kok sholat, kok terserah sih sholat ya? Nanti kita coba. Nah ini sip ini. Itu lele mati. Hidup loh. Hidup lah, mereka kan tidur. Oh tidur, dia, oh kalau berpasangan loh. Hidup kan? Hidup kan gak sih? Hidup ya. Oh kalau sholat, kalau adzan. Ini perawatannya angel. Oh mereka kalau dia memang tidak. Ayo sih, kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Mau jalan ke sana? Kalau pakai ini enak ya. Masya Allah. Untung kita punya HP bagus. Semoga dapat kamera yang bagus juga, biar kita bisa merekam yang bagus-bagus. Cuma ini audionya sih kurang bagus. Jacknya ketinggalan di mana tadi? Sana. Mulai nyala tuh pendirinya. Hah? Ya siapa pendirinya? Aduh kok lupa aku, Masya Allah. Jedrup yang penggagasnya awal, sekarang untuk pembangunannya dilanjutkan oleh anak-anaknya dan istrinya Jedrup. Tuh ada taman teman-teman saya, nggak kelihatan. Coba kita nyalakan flash ya. Ya sudahlah, nggak usah dinyalakan flashnya soalnya jelek malian. Oke, kita kemana? Kita nggak sholat dulu. Itu masjidnya situ, sebelah situ ada tempat wudhunya tadi. Oke. Ada studio foto, musola, tempat wudhu, toilet juga. Oke. Ini tempat ruang istirahat pria dan wanita. Kita tanya. Wudhu atau toilet ya. Son, Pak ngapunten untuk putrinya sebelah mana ya tempat wudhu? Oh, tinggalnya di bawah. Oh, cincin. Itu tempat wudhunya sebelah sana. Itu yang perempuan sebelah sana itu. Aku ke bawah. Ya wis ya. Oke, kita sholat dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita mau lihat untuk tempat wudhunya itu keren loh. Kalian. Tempat wudhunya itu berlorong-lorong kayak gini teman-teman. Jadi kita coba kita cek ya. Loh, ini tempat tuh, ini lokasinya mau kemana juga nggak tahu aku. Loh, dalamnya seperti ini nih dan gelap. Jadi kita coba ke tempat wudhu. Lokasinya berlorong-lorong kayak gini nih. Keren. Dan ini masih tangga-tangga dan jalurnya kemana juga nggak tahu. Ini ada tangga putar ke atas. Mau wudhu Pak nggih? Itu Pak tempat wudhunya. Ini masuk ini. Iya. Ini tempat wudhu pria. Toilet pria. Tempat wudhunya seperti ini nih teman-teman, keren. Dan di sini ada kolam renang pria juga.
kita coba kita lihat kolam renang pria. Mas, tempat wudu di mana? Sini. Ikuti jalurnya aja, Bu. Enggak tahu soalnya. Jalurnya ini satu arah kok. Naik lagi di atas, Mas. Iya, naik lagi. Wah, sebentar. Ini kolam pria. Ini kok kolam pria? Tempat wudu, Mas. Enggak ada ya? Enggak ada. Ini tulisannya kolam pria, Bu, di sini. Kolam pria. Kita cobalah. Ini masih tempat wudhu loh teman-teman. Kita, wah, ini tempat mandi pria, kolam renang pria, keren ya. Dan kita, ini kemana nih? Gak tau lah. Yuk kita kembali lagi yuk. Tempat itu tadi kita ke kolam pria. Jadi kita untuk toiletnya sebelah sana. Gak usah ke toilet lah ya. Ini kemana ya? Kita coba naik. Jadi kalau kesini kita gak tahu ini mau kemana. Ini ada tangga. Mohon dikembalikan ke ruangan informasi. Ini kita handphone, ini gelap dan nggak tahu. Kita coba ini kemana ya. Jadi kita kalau kesini kayaknya nggak cukup sehari deh teman-teman. Stop untuk wanita dilarang. Tempat untuk pria. Oke. Musola, ruang istirahat pria teman-teman. Dah, kok tebus ini ya? Terus kita turunnya lewat mana nih? Turunnya lewat sini. Jadi ini kayak labirin teman-teman. Kalau kalian suka yang bermain labirin, kalian kesini deh. Ini ada jalan turun tapi tangga kayak gini loh, kelihatan gak? Naik ke sini itu juga ada tempat. Oke, kita jalan menuju toilet pria. Kita cobalah sekali. Wow, gelap teman-teman, keren loh. Tapi ini digembok ya. Ada bau nggak enak teman-teman. Musola, toilet putra. Jadi kita, itu ada lorong. Ada lorong ke sana. Nggak tahu ke mana ya. Jadi kita kembali saja daripada nyasar. Kita kembali. Oke. Dan kayaknya perut saya mulai mulus. Oke. Kita kembali. Kita ke tempat ujub. Di situ ada akuarium di atas, keren. Ini tadi saya sholat di sini teman-teman ya. Oke, skip dulu. Kita mobilnya lewat sana ya.